Assalamualaikum teman-teman online. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dinul Famayori. By the way, ini aku mau unboxing paketan yang udah lama banget aku nanti-nanti kedatangannya. Dan kemarin baru aja diantar sama bang kurirnya. By the way, ini tuh isinya mini bag Ivory Suwuju, salah satu merchandise konser online-nya Bang Tan yang Suju kemarin itu. Dan ini tuh aku ikut PO kedua di bulan Juni kemarin. Dan aku ikut PO-nya di Tan Merchandise. Nanti aku taruh link tokonya di description box. Jadi sewaktu aku ikut PO di San Merchandise itu terlalu banyak drama teman-teman, dari mulai delay pengiriman dari si woofers-nya, dan tas ini juga ketahan di bea cukai karena kenaikan pajak gitu. Pokoknya banyak banget dramanya. Nah, jadi bahan tasnya ini tuh kanvas premium yang tebel dan lembut. Dan untuk tulisan sablonannya juga rapi. Jahitannya juga rapi. Ya, pokoknya bagus pola teman-teman, sesuai dengan harganya. Dan dia itu tasnya nggak pakai resleting, dia pakai pengatup magnet gitu. Terus di dalamnya ini disisipin photocard, terus ada tali panjangnya juga. Terus ada thank you card dari sellernya, plus dikasih permen kaki. Jadi furing tasnya itu warna ungu sesuai fandom BTS. Dan ini besi untuk pengait tali panjangnya. Terus di depannya juga ada slot kecil. Nah, ini ada tali panjang tasnya. Jadi dia warna ungu. Bahannya juga bagus, tebel, terus lembut juga. Besinya juga bagus ya, besinya kayak yang besi tebelnya gitu. Ini aku mau coba pasangin ke tasnya. Oke, ini udah jadi. Cantik banget ya teman-teman tasnya, kayak kecil, imut-imut gitu. Terus talinya juga warna ungu, warna favorit aku. Duh, gemes banget pokoknya, aku suka sama tasnya. Lanjut, ini aku mau unboxing photocard dari tasnya. Jadi sama sellernya itu di packing safety pakai kardus, terus ditambahin bubble wrap lagi. Jadi supaya photocardnya itu nggak rusak, karena dari wafersnya itu sama mereka tuh nggak di packing pakai bubble wrap teman-teman, jadi kayak cuman dimasukin ke tasnya aja gitu. Jadi sama sellernya berinisiatif untuk di packing pakai bubble wrap supaya nggak rusak. Terima kasih San Merchandise. Jadi aku suka banget ya sama San Merchandise ini, kayak packingnya rapi, kayak safety gitu. Konsepnya itu ungu-ungu gitu loh, burahe, aduh gemes banget lihat photocardnya. Jadi ini isi photocardnya itu ada dua, jadi kayak per unit gitu loh. Nah, ini ada Namjoon, Taehyung, sama Jungkook. Terus ini yang satunya lagi ada Jin, Suga, Jimin, sama Jaehyung. Jadi bahan photocardnya itu bahannya glossy teman-teman. Ini aku sisipin ke slot tasnya yang paling kecil ini. Nah, ini aku mau coba untuk masukin beberapa barang ke dalam tasnya. Kira-kira muat seberapa banyak sih? Ini aku coba masukin pouch makeup, perfume, hand sanitizer, lip balm dan lip cream, dan jangan lupa handphone. Dan ini tuh masih banyak volumenya, dan masih bisa kita masukin beberapa barang lagi. Jadi walaupun tasnya ini tuh mini, tapi muatannya tuh banyak banget. Jadi aku suka karena tasnya itu kayak simple, sederhana, tapi muat banyak barang. Nah, ini terakhir aku kasih
video referensi pemakaian mini bagnya. Jadi bisa kalian pakai untuk hangout bareng teman-teman atau ke acara formal lainnya. So, itu tadi video review mini bag Ivory dari aku, teman-teman. Semoga kalian suka dan jangan lupa like video ini, komen dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.